unit ya, unit reskrim Polres Polsek Tambaksari mengikuti ya, membantu kita patroli, membututi, kemudian mengetahui melakukan tindak pidana pencurian ini si Soleh CS ini. Setelah itu kami lakukan pengejaran, dia tidak mengindahkan kita, kemudian kita lakukan tembakan peringatan, tapi dia tidak tetap tidak mengindahkan peringatan kami. Dia dengan membawa senjata tajam, akhirnya kita lumpuhkan kedua kakinya dan dia masuk ke sungai.